بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له إكرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أأذن الله وإياكم من النار din wa Alhamdulillah kita memuji membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita berkumpul di tempat yang mulia ini salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala saling nasihat menasihati antara satu dengan yang lainnya ya dan itulah ciri pokok orang-orang yang beriman wa <tuh> berilah peringatan karena sesungguhnya nasihat dan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman Di malam hari ini kita mengangkat sebuah tema yang sangat mulia yaitu memperhatikan dari keadaan hati kita. Ya, memperhatikan dari keadaan hati kita. Sebelum kita menyebutkan dari pembagian hati, maka saya akan sedikit memberi Pendahuluan-pendahuluan yang terkait tentang hal ini ya. memperhatikan keadaan hati, senantiasa menjaganya. Itu adalah tugas pokok bagi setiap dari kita. Bahkan, ini adalah hal yang harusnya kita senantiasa perhatikan, kita senantiasa introfeksi menjaganya iya yeah. kenapa jemaah sekalian karena ini adalah awal perkara termasuk awal perkara yang nabi SAW alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal turunnya wahyu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhal muddatthir kum fa anzir warabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wahai orang-orang yang berselimut <coughs> kum berdirilah bangkitlah beri peringatan warabbaka fakabbir dan terhadap rob engkau hendaknya engkau mengagungkannya ya yeah. azzimhu bitauhid agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Wa fatahir. Dan terhadap pakaianmu wahai Nabi Muhammad, maka sucikanlah. Ini titik pembahasan di akhir ayat ini. Wa siyabaka fatahir. Ya, banyak penafsiran di kalangan para ulama. Di antara penafsirannya dan sucikanlah pakaianmu adalah Sucikanlah hatimu dari dosa-dosa dan maksiat. Sucikanlah hatimu dari noda-noda kesyirikan bidah. Ah. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintah nabinya. Ya. di dalam ayat ini isyarat Allah Subhanahu wa taala memerintah nabinya untuk senantiasa menjaga hati itu jangan sampai ternodai. Kemudian yang kedua sebagai pendahuluan di dalam kehidupan ini ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas muka bumi ini Allah tidak pernah menilai dari bentuk jasad kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat dari warna kulit kita. Allah tidak pernah menilai dari penampilan-penampilan kita. Akan tetapi yang dilihat adalah hati dan amalan kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda <tuh> la ila wala ila wala ila amwalikum, ila wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memandang kepada bentuk-bentuk kalian. Allah tidak pernah memandang dari harta-harta yang kalian miliki. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memperhatikan, menilai hati kalian dan amalan-amalan kalian maka ini sebagai motivasi buat kita semua di dalam kehidupan ini kita harus senantiasa menjaga dari keadaan hati kita Iya <tuh> yeah. karena yang namanya hati yeah. di dalam bahasa Arab hati itu namanya saja kolbe sesuatu yang bolak-balik tidak menentu. Ya. Hari ini mungkin kita bersemangat, ya. Mungkin besok harinya hati kita sudah lesu. Ya. Makanya dari doa Nabi S.A.W alaihi wasallam yang sering sekali Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya apa? Allahumma ya muqallibal qulub Tabbit qalbi ala dini. Ya Allah, yang maha membolak balikkan hati, kokohkanlah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini doa yang sangat agung. Yang Nabi SAW senantiasa minta. Agar dikokohkan. Di atas istiqamah dalam agama Allah subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga sebagai bentuk pendahuluan Ketahuilah Bahwasanya Baiknya jasad Baiknya anggota tubuh Itu Allah subhanahu wa ta'ala melihat dengan baiknya hati kita Ya Ya Jadi jasad itu bisa menjadi baik Jasad itu bisa menjadi tentram dengan baiknya hati kita. Tapi kapan hati ini rusak, <tuh> hati ini ternodai, hati ini kotor, maka jasad kita, walaupun kelihatannya bersih, kulit kita misalnya meng, apa namanya bersih, tetapi hati kita ternodai, maka itu tidak ada artinya di dalam hadis An Nu'mani bin Bashir diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ala wa inna fil jasad mudwatan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging ada sesuatu yang kecil idah saluhat hal jasad apabila segumpal daging ini baik maka akan baik seluruh dari jasad wa tapi kalau daging itu rusak maka akan rusak dari jasad itu ketahuilah dia adalah hati ya yeah. jadi di sini di dalam hadis ini terdapat, ya, bahwasanya baiknya jasad itu dilihat dari keadaan hati kita. Ya, makanya sebentar kita akan sebutkan, ada orang kita lihat berjalan sehat, tapi mungkin penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang ini bagikan mayat-mayat yang berjalan, bagikan mayat-mayat yang berjalan. Artinya dia berjalan di atas muka bumi tapi hatinya mati. Tidak ada artinya. Maka ini adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kemudian di antara pendahuluan juga ya sebelum kita menyebutkan ayat ya karena di tema kita malam ini kita akan menyebutkan ayat tentang pembagian hati itu. Ya. Yeah. Ketahuilah bahwasanya amalan-amalan hati itu kadang ada pintu besar di dalamnya. Yang amalan-amalan kecil kadang menjadi besar. Ya. Yeah. Jadi amalan-amalan hati ini ini adalah pintu yang dengannya amalan itu menjadi besar. Dia adalah pintu-pintu ibadah yang sangat agung. Ya, oleh karena itu kadang ada amalan ya, amalan jasad, tubuh kita melihatnya orang menilainya mungkin itu adalah hal yang sangat besar. Ya. Ada amalan-amalan jawarih anggota tubuh kalau kita memandangnya pandangan manusia, subhanallah. Besarnya amalan ini. Tapi kadang karena hatinya yang tidak baik amalan itu menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita akan beri contoh sebentar. Kadang ada amalan yang pandangan manusia itu amalan apa itu? Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Makanya kata sebagian as-salaf rubba amalin kabirin tusogiruhun Kadang ada amalan besar. Manusia melihatnya, amalan ini sangatlah besar. Tapi menjadi kecil nilainya. Disebabkan karena niatnya. Sebaliknya, warubba amalin sogirin Kadang ada amalan kecil, ya. Mungkin manusia melihatnya kecil, tapi ternyata dia menjadi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena niatnya. Ya, antum pernah dengar kisah? Iya. Tiga orang manusia yang paling pertama dipanggang di dalam api neraka. Pernah dengar hadisnya? Awalumantu saar bihimun naru qiyamah Orang yang paling pertama dipanggang pada hari kiamat ya, Nabi SAW sebutkan ya perhatikan amalannya ya. orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala bayangkan pahala jihad dimaklumi ya. orang yang belajar menuntut ilmu mengajarkan ilmu amalan besar ya apalagi yang ketiga orang yang bersedekah dimaklumi sedekahnya Bagaimana rajinnya bersedekah berinfak Tapi kenapa dikatakan orang yang paling pertama dipanggang di dalam api neraka Ya disebutkan sebabnya Ada sesuatu yang tidak baik di dalam niatnya Berjihad ingin dilihat oleh manusia Membaca Al-Quran ingin didengar Bersedekah ingin dipuji Pujian Iya Ria, itu amalan apa? Hah? Amalan hati. Iya, amalan hati. Mungkin orang melihat Subhanallah bersedekah tapi ternyata kecil nilainya gara-gara amalan hati. Sebaliknya, ada kadang sebuah amalan yang kita lihat sangat remeh tapi menjadi besar karena niatnya. Antum pernah dengar kisah di dalam hadis perempuan yang pendosa. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari dosa-dosanya disebabkan karena amalannya yang mungkin kalau manusia melihatnya adalah kecil. Apa amalannya? Ada anjing yang kehausan, dia turun ke sumur, dia isi kondeknya dengan air. Ya. Kemudian di kisah itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, kalau antum perhatikan, amalan dia memberi apa? Minum kepada seekor anjing. Tapi kenapa diampuni dosa-dosanya? Dari sisi mana? Ya, di waktu itu Mungkin saja dia tulus, ikhlas Ingin membantu Hewan Tidak ada manusia yang melihatnya Tidak ada sudut riak di situ Karena tidak ada apa? Orang yang melihatnya Maka dengan sebab itu Amalannya menjadi Besar Iya Maka ini Perlu untuk kita lihat Ya Senantiasa kita perhatikan jadi sama ya disebutkan oleh para ulama. Kadang kita sama-sama sholat. Ada orang sama-sama sholat. Tapi yang satunya dia sholat di bumi. Sholatnya di bumi. Bahkan di bawah bumi. Ada orang sholatnya di atas langit. Sangat berbeda. Ya. Apa yang membedakannya? Amalan hatinya. Ya, maka penting untuk kita memperhatikan hal ini. Kalau kita melihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar. Iya. Kalau kita lihat para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi s.a.w. Alaihi di Wasallam, diantara mereka adalah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik dan selainnya dari para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tapi dari sisi kemuliaan, iya, Abu Bakar yang paling mulia di antara kalangan para sahabat. Apa yang membuat seperti itu? Masa bakokum Abu Bakrin. Bikas roti solatin qalbihi kata sebagian asallam Abu Bakar itu tidaklah mendahului kalian dengan banyaknya pahala salatnya dengan banyaknya pahala sedekahnya dengan banyaknya pahala puasanya tapi apa yang mendahului dari yang lain wa sesuatu yang bercokol di dalam hatinya Makanya beliau diberi gelar apa? As-siddiq. Orang yang betul-betul jujur. Kejujuran itu amalan apa? Amalan hati. Amalan hati. Baik, kemudian mau kondisi yang terakhir. Ya, Sebanyak-banyak ya, hal yang supaya insya Allah kita pahami lebih baik uh, tema kita. Yang terakhir, ketahuilah Bahwasanya pada hari kiamat, tidak ada yang akan membawa manfaat kepada diri seseorang, perempuan ataupun laki-laki, orang yang punya jabatan ataupun orang biasa. Tidak ada yang akan membawa manfaat bagi dirinya kecuali hanya satu: dia datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa hati yang selamat. كتب الله سبحانه وتعالى: «يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. terakhir bahwasanya di hari kiamat tidak ada yang bermanfaat bagi si hamba kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman la malun banun illa man atallaha salim. Pada hari itu harta dan anak-anak tidaklah membawa manfaat bagi pemiliknya. Illa man atallaha bin salim. Kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan hati yang selamat. Dengan hati yang selamat. Maka penting. Untuk kita senantiasa menata. Menjaga. Memperhatikan dari keadaan hati kita ini. Ya, agar supaya kita datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Baik, ini sebagai pendahuluan dari apa namanya? Sebelum kita memasuki dari pembagian atau jenis-jenis dari hati. Ya, baik. Siapa yang baca? Coba baca ayatnya dulu. Mana Pak Imam? Terima kasih. Ah, nukman. No eh surah al-Hajj ayat 52 sampai 54. Ya, pakai mic ya. itu Al-Qur'an terjemahan. Pak nanti baca terjemahannya juga. Surah Al-Hajj. Ya. Kalau bisa peserta lihat ya Al-Qur'an. 52 sampai 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيّ ولا نبيّ إلا إذا تمنى ألقى الشيطان ألقى الشيطان في أم في أمنيته فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ۖ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ innahul rabbika fayu'minu bihi qulubuhum wa lahadil amanu ila mustaqim. Baik, coba baca terjemahan makna ayat. Dan kami tidak mengutus pelan-pelan ya. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan syaiton pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaiton itu dan Allah menguatkan ayat-ayatnya dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Ini penyebutan, ya, sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Jadi, hati itu kadang sakit. Kemudian, yang kedua, hatinya kasar, membatu. Ini hati yang apa? Hati yang mati terus dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Baik, terus. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasannya Al-Quran itulah yang hak dari Tuhan, dari Robmu. Lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Baik, di ayat yang terakhir ini penjelasan ya Allah katakan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya al-haq Al-Qur'an itu apa namanya betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang apa? Hati yang selamat. Ya. Jadi tiga ayat ini yang kita akan uraikan secara singkat ya. Kita saling muhasabah terkait tentang apa namanya? memperhatikan dari keadaan hati kita. Ya. Ini salah satu juga uh, tadabbur ya terhadap Al-Qur'an. Ya, ini di surah Al-Hajj ayat yang ke berapa tadi? 52 sampai 54. Ya. Allah taala fi kitabihil karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablikum kami rasulin" wala nabiyin. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Nabi Muhammad seorang rasul ataupun seorang nabi illa idza al fi umniyati melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan ya rasul ini Syaiton pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu Ya. Syaitan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginan itu. Bi umniyati. Feyansakhullahu ma yulki syaitan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan apa yang syaitan tadi masukkan. Godaan-godaan. Iya. -godaan. Dari potongan ayat ini Terdapat pelajaran, ya. Penting, ya. Jadi, para nabi dan para rasul itu juga mereka digoda oleh syaiton, ya. Terdapat di dalamnya bahwasanya bukan syarat dari orang-orang yang soleh dan orang yang bertakwa. Dia maksum terjaga dari dosa, ya. Terjaga dari dosa, terjaga dari gangguan syaiton kadang para nabi dan para rasul mereka juga diganggu sebagaimana ayat ini ya kalau para nabi dan rasul saja seperti itu bagaimana lagi dengan manusia biasa tidak ada yang selamat ya ini godaan was was dari syaitan ya. ya hanya saja ya orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang beriman. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain. Innal idza massahum minasyaitani tadhakkaru fa Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu. Orang-orang yang bertakwa itu apabila mereka diganggu oleh syaitan tadhakkaru langsung mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu idahum mubsirun. Dia langsung apa? Melihat. Langsung mengetahui. adengan nah, itu dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang tidak ada yang selamat? La yannahum ajma'in. Bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kami akan sesatkan Iya, seluruhnya. Iya, kemudian di akhir kisahnya dikatakan, illa ibadah mukhlasin Kecuali hamba-hambamu yang apa? Yang ikhlas. Keikhlasan ini, ini amalan apa? Amalan hati lagi. Iya. Jadi tadi pelajaran bahwasanya bukan syarat orang-orang soleh, orang-orang bertakwa itu tidak pernah jatuh dalam dosa atau tidak pernah diganggu oleh apa? syaiton, bisikan-bisikannya. Ada-ada saja. Tapi ketika mereka terjatuh, mereka langsung mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebenarnya ciri orang-orang yang apa? Yang beriman. Ketika dia terjatuh ke dalam dosa, segera dia bangkit. Ya. Bukan dari cirinya, dia jatuh ke dalam dosa. Besok harinya dia jatuh lagi, besoknya dia jatuh lagi. Tidak kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Bukhari Muslim la yuldagul mu'min min juhrin wahidin yeah. orang mu'min itu tidak mungkin dia jatuh ke dalam dua lubang yang sama ya. Yeah. seorang mu'min tidak akan mungkin dia jatuh dua kali di dalam satu lubang tidak mungkin kalau dia sudah tahu oh ini ada lubang di sini pasti dia akan apa akan menghindarinya akan menjauhinya. Itu ciri orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. "Tsumma ayati." Perhatikan ayatnya ya. ayati." Lalu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan gangguan-gangguan itu dari syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan ayat-ayatnya. Ya, menguatkan dari ayat-ayatnya. Ya. Wallahu alimun hakim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Alim, yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Di awal ayat disebutkannya para nabi dan para rasul. Ya, terdapat juga di dalamnya dalam ayat ini, ayat yang pertama ini. Sebentar kita akan sebutkan juga dari pokok kehidupan hati ya. Dari di antara pokok hidupnya hati adalah mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Ya. Dari pokok hidupnya hati kita harus senantiasa mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Iya mengikuti dakwah mereka. Ya, mereka berdakwah di atas ilmu, di atas basirah yang dibarengi dengan amalan. Ya. Ini jalannya para nabi dan rasul. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ada tiga ilmu. Ya, yang bermanfaat. Yang pertama, ilmu terkait tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama-nama dan sifat-sifatnya, mengenal uluhiyahnya, mengenal rububiyahnya. Ya. Ilmu yang kedua, ilmu yang berkaitan tentang syariat ini, perintah dan larangan. Ya. Ada syariat di atas muka bumi, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah dan larangan. Yang ketiga, ilmu tentang balasan di negeri akhirat. Iya. Yeah. Tiga ilmu ini kata beliau semuanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Semuanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim Rahimahullah taala wal ilmu aqsamun talathun ma laha min rabiin wal haqu dzuti ilmun bi'awsafil ilahi wa وَكَذَلِكَ الْأَسْمَاءُ لِلرَّحْمَانِ وَالْأَمْرُ الَّذِي هُوَ دِينُهُ وَجَزَاؤُهُ يَوْمَ الْمَعَادِ الثَّانِ Kata beliau, ilmu itu ada tiga bagian. Ada tiga bagian, tidak ada yang keempatnya. وَالْحَقُّ ذُو تِبْيَانٍ Dan kebenaran itu akan senantiasa nampak, jelas. Tidak ada kekaburan. Ilmun ilahi wa ilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan-perbuatannya. Ini terkait tentang tauhid yang tiga ya. Demikian pula ilmu yang berkaitan tentang perintah dan larangan, itulah agama, syariat. Dan yang ketiga, dan balasan pada hari pembalasan, itulah di negeri akhirat. Tiga ini ya, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala uluhiyahnya, rububiyahnya. Ya. Yeah. Kemudian tentang syariat, al-amru wan nahyu larangan perintah. Kemudian pembelasan di hari kiamat, di yaumil akhirah, ini semuanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Itu tiga ilmu yang beliau sebutkan. Baik, mungkin sudah masuk waktu saya. Adzan dulu. Hah? <tuh> 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 Belum masuk. Baik. Okay. Kita lanjut. Jadi itu ya. Saya sebutkan yang pertama tadi dari sebab pokok hidupnya hati adalah apa? Mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul mereka membawa apa? Ilmu yang bermanfaat, ilmu dan amalan. Dan ilmu yang bermanfaat saya sudah sebutkan tadi. Taib. Kita lanjut ayatnya. Dia syaitan fi wal Iya. Agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai ujian, cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang membatu hatinya kasar. Nah, ini kita sudah bisa bagi, ya. Jadi hati itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua di ayat ini. Di ayat yang terakhir pembagian hati yang ketiga. Di dalam ayat ini hati yang pertama disebutkan adalah hati yang apa? Hati yang sakit. Iya. Hati yang sakit. Hati yang sakit itu adalah hati yang mungkin dia memiliki, apa namanya, kehidupan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, keikhlasan punya, akan tetapi dari sisi lain, ya, ada ilah cacat. Ya, ada cacat. Ini hati yang berpenyakit. Kita akan sebutkan sebentar apa bentuk-bentuknya, apa sebab-sebab hati itu bisa menjadi sakit. Hati yang kedua, wal kata Allah Subhanahu wa taala. Hati yang keras. Ya. Yeah. Falamma Allah kata Allah. Tatkala mereka berpaling, Allah Subhanahu wa taala semakin membuatnya berpaling. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu Tatkala hati mereka sudah berpenyakit, Allah tambahkan lagi penyakitnya tersebut. Ikhwani fill din wa akhwati fill la rahimani wa rahimakumullah. Wa innal zalimina la fi shiqaqin ba'id. Dan sesungguhnya orang-orang zalim itu betul-betul ya, dalam permusuhan yang sangat nyata. Iya. Kemudian waliy alaman ladina utul ilma rabbik. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, perhatikan sifatnya ya, orang-orang yang diberi ilmu. Kita akan sebutkan sebentar. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya al-haq yaitu Al-Qur'an itulah kebenaran yang datang dari Rabb engkau. Lalu mereka beriman dan tunduk beriman dan tunduk hati-hati mereka kepadanya dan sesungguhnya wa inna amanu siratim mustaqim sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus ya tadi kita sudah sebutkan hati yang sakit hati yang kedua adalah mayyit memang tidak hidup hati yang mati nah, hati ini memang tidak ada kehidupan dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia berjalan di atas muka bumi ini tidak ada artinya Oke, sebentar kita akan sebutkan ayat ya berjalan di atas muka bumi tapi tidak ada artinya Bagaikan mayat-mayat yang berjalan Ini hatinya orang-orang kafir Ya Hatinya orang-orang kafir Hati yang ketiga Adalah hati yang hidup Hati yang hidup Itulah yang saya sebutkan tadi ayat la la banun illa man atallaha bin salim. Pada hari itu pada hari kiamat, tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Itulah hati yang hidup. Itulah hati yang hidup. Baik, kita akan sebutkan sekarang sebab-sebab hidupnya hati, dan kita akan sebutkan juga sebab-sebab matinya hati. Dan kita akan sebutkan juga sebab-sebab sakitnya hati itu. Baik. Sudah masuk waktu Isya? Belum? Belum? Baik. Ya. Sebelum kita masuk apa namanya ke mengenal ya. Jadi ini masalah hati ya sebanyak luas penjabarannya ya saya hanya apa namanya di sini saling memberi faedah begitu ya orang yang duduk di sini tidak ada jaminan hatinya lebih bersih daripada yang ada di depan saya ya karena perkara ini adalah perkara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala orang teman dekat teman dekat siapapun tidak tahu dari keadaan kita. Ya. Dia tidak mengetahui dari keadaan kita. Maka setelah kita menyebutkan sebab-sebab hidupnya hati, menyebutkan sebab-sebab matinya hati, sebab-sebab sakitnya, kita introspeksi diri. Di mana kekurangan saya? Ya, dari keadaan hati saya. Ya. Kemudian untuk perlu ketahui juga, ya, kalau kita sebutkan nanti sebab-sebab hidupnya hati maka kebalikannya siapa yang berpaling dari sebab-sebab hidupnya hati ini itu artinya adalah sebab yang bisa mematikan hati atau bisa menjadikan hati itu menjadi sakit ya kita akan sebutkan satu persatu baik dulu الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله selesai. Baik. Ikhwani din wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita masuk ya. Setelah antum lihat ayatnya itu ya di surah Al-Hajj ayat 52 54. Ya, itu bagus direnungi ya di di waktu-waktu sahur. Ya, karena hati di waktu itu betul-betul konsentrasi. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang ada waktu juga ya, kadang keadaan hati itu berbeda dengan yang lainnya. Yaitu dan, dan itu hal yang dirasakan ya. Ketika di awal apa namanya? di awal kita bangun tidur, itu pikiran masih jernih, belum ada kesibukan. Tetadabur terhadap ayat-ayat Al-Qur'an sangat bermanfaat sekali sangat berpengaruh dalam dalam hati. Baik. Setelah kita tahu dari pembagian hati, kita akan sebutkan sedikit ya. Sedikit dari sebab-sebab hati itu menjadi hidup. Yang pertama, saya sudah sebutkan tadi. Dari sebab-sebab hati itu menjadi hidup adalah apa tadi pertama? Mengikuti jejak jalannya para nabi dan Rasul. Ya, mengikuti jejak jalannya para nabi dan rasul di atas ilmu dan amalan. Ya. Ya, dari sini terdapat pelajaran yang sering diulang ya oleh ustaz-ustaz kita. Keutamaan orang yang duduk di majelis ilmu. Karena orang yang duduk di majelis ilmu itu hatinya akan senantiasa tenteram. Ya. Antum perhatikan saja, kita duduk sekarang Kemudian setelah itu kita baca doa kafaratul ke majlis keluar. Bagaimana keadaannya? Sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Ya. Jadi mengikuti jalannya para nabi dan rasul di atas ilmu dan amalan. Ya. Ilmu dan amalan ya saya sebutkan. Karena kadang ada orang dia berilmu tapi tidak beramal di atas ilmunya. Sebaliknya, ada orang yang beramal tapi tidak dibangun di atas dasar ilmu, dan saya kira itu hal yang kita maklumi bersama. Apa yang kita minta dalam solat kita? Hah? Surah Al-Fatihah, kita ulang terus, minimal 17 kali. Ya, sehari semalam, apa yang kita minta? Ih, dinasti Mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalanmu yang lurus ya Sirotul ladina an jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka siapa itu disebutkan di ayat yang lain di surah an-nisa ya ulaikal ladina an'ama Allahu alaihim mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kepadanya dari kalangan para nabi siddiqin dan syuhada orang-orang yang soleh. itu jalannya apa jalan mereka para nabi dan para rasul ini? Ilmu dan amalan. Ya, yeah. Allah beri isyarat di dalam surah dalam Al Quran di surah Sot ya kalau saya tidak salah. Wadkur ibadana Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ulul Aidi wal Abusor. Ingatlah dari hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq dan Yakub. Dia ini apa sifatnya? ulul aidi wal abasor. Ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Asyidi. Ulul aidi wal abasor. Dia punya kekuatan ilmu. Dan punya kekuatan amalan. Punya kekuatan ilmu dan amalan. Orang tidak cukup berilmu saja. tidak Harus diamalkan dari ilmu yang dia ketahui. Ya. Al-alimu ilmi hilam ya'malan Mu'adzabun qabla wasan. Orang yang tahu ilmu, tapi tidak mengamalkannya lebih dahulu disiksa daripada penyembah berhala. Peringatan ya. Kita wajib untuk mengamalkan ilmu. Jadi itu tadi di surah Al-Fatihah. Kita minta jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat kepadanya. Sifatnya adalah apa? Ilmu dan amalan. Ghairil magdubi alaihim. Bukan jalannya mereka yang apa? Al-magdub yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimurkai? Orang-orang Yahudi. Nabi SAW sendiri yang menafsirkan. Yang dimurkai itu adalah siapa? Orang-orang Yahudi. Apa sifatnya? Mengetahui kitabnya. Kebenaran. Tapi dia apa? Tidak mengamalkan. Saking tahunya kebenaran yang ada dalam kitabnya. Allah katakan dalam Al-Quran. kitab. Orang-orang yang kami beri kepada mereka Al-Kitab. Itu orang-orang Yahudi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum mereka mengenal kitab itu seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Bayangkan. Mereka mengetahui Alkitab, petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala seperti mengenal apanya? Anak-anaknya. Tapi bersamaan dengan itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya bukan jalannya ad orang-orang yang sesat, orang-orang nasoro Iya. <tuk> yeah dia beramal tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Ya, kebalikannya. Ya, makanya ada ucapan yang sangat ajib, yang sangat menakjubkan dari Abu Hazim Salama bin Dinar. Ya, kata beliau, Abu Hazim Salama bin Dinar, ya, "Manfasada min ulama'ina Siapa yang rusak dari kalangan ulama kami? Dia rusak dari kalangan ulama kami, maka orang ini ada bentuk keserupaan terhadap orang-orang Yahudi. Ya. Jadi kalau ada orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, itu ada bentuk keserupaan kepada siapa? Yahudi. Wa min bin kata beliau. Siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kami, maka ada bentuk keserupaan terhadap orang-orang Nasor. Maka orang-orang yang beriman, ya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia senantiasa meminta jalan yang lurus, jalannya para Nabi dan Rasul, yaitu ilmu dan amalan. Inilah sebab pokok, ya hati itu menjadi hidup. Ya kemudian juga ada isyarat ya dari pelajaran yang pertama ini keutamaan orang-orang yang belajar di atas ilmu ya ya ulama itu diperumpamakan sebagai dokter dokter hati yang menghidupkan banyak dari hati-hati manusia yang sudah mati ya antum perhatikan dalam Al-Qur'an awam kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas nas kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha apakah orang yang tadinya sudah bangkai sudah mayat Lalu kami hidupkan dia Ada orang mati kemudian hidup Setelah itu Tidak ada ya Tidak ada Orang sudah mati itu Tidak akan pernah apa Hidup lagi tidak ada Karena dalam Al-Quran dikatakan Wa annahum ilaihim la Mereka tidak akan kembali lagi di dunia Tapi kenapa dalam ayat ini Allah katakan Apakah orang yang tadinya Sudah mati lalu kami hidupkan Maksudnya apa? Orang yang mati hatinya, kemudian Allah hidupkan dengan ilmu. Wajahalna lahu nuran. Kami jadikan baginya cahaya yang menerangi. Yamshi bihi finnas. Dia berjalan di tengah-tengah manusia. Apakah sama orang ini dengan orang yang berada di dalam kegelapan tidak pernah keluar di dalamnya? Tentunya apa? Tidaklah sama. Ya ayuhalladina amanu. Istajibulillahi walir Rasul, lima yuhikum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal, wahai orang-orang yang beriman, jawablah suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, nya da ada lima yuhikum. Apabila kalian dipanggil kepada perkara yang menghidupkan hati kalian. Jadi menjawab suruhan Allah dan Rasulnya itu adalah apa? Hal yang menghidupkan hati. Hal yang menghidupkan hati, dan saya kira keutamaan tentang ilmu, ya, sering kita dengar, ya, dari guru-guru kita. Fahit. Kemudian, yang kedua dari sebab hidupnya hati adalah banyak dari mentadaburi Al-Quran membacanya, ya, banyak-banyak membaca dan mentadaburi Al-Quran menghafalkannya. Ya, ini diantara sebab hidupnya hati. Wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa wa rahmatul Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan Al-Qur'an itu yang di dalamnya terdapat syifa', bukan sekedar obat, tapi dia adalah penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazi illa khasara. Dan tidak akan menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali hanyalah kerugian. Ya. Jadi Al-Qur'an dikatakan sebagai apa? Penyembuh. Penyembuh dari apa? Ya, penyembuh dari jasad ketika kita sakit, penyembuh bagi hati yang sakit. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Ataukah hati-hati mereka terkunci, tergembok? Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dari ciri orang-orang yang beriman. Alladina idha Apa? Wajilat kulubuhum. Apabila disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala bergetar hati-hati mereka. Ini hati yang hidup. Wa tuliat alihim ayatuhu zadathum imana apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami zadat hum imana bertambah dari apa keimanannya ini ciri-ciri hati yang sehat Al-Qur'an itu berpengaruh pada dirinya ya berpengaruh pada dirinya kemudian yang berikutnya dari sebab hidupnya hati Ya kita senantiasa menjaga zikir-zikir. Senantiasa menja menjaga dari zikir kita senantiasa tafakkur, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. amanu Ala bi Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka senantiasa tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjadikan hati itu menjadi tenang. Saya singkat-singkat saja, banyak dari dalil tapi waktu ya, di antara hal yang menghidupkan hati adalah banyak bergaul, banyak duduk dengan orang-orang yang soleh, banyak duduk dengan orang-orang yang baik. Ini hal yang bisa menghidupkan hati. Kenapa? Karena pertemanan itu hal yang sangat berpengaruh. Ar-rajulu ala dini kholilihi falyanzur man Seseorang itu dilihat di atas agama temannya. Maka lihat orang itu kepada siapa dia berteman. Ya. Antum tahu ya kisah, pernah dengar kisah pembunuh 100 jiwa? Dia bertanya kepada orang-orang berilmu diberi solusi. Allah Subhanahu wa taala memberi tobatmu tapi diberi syarat. Idhab ila kada wa Fa inna biha unasun Kamu membunuh 100 jiwa. Iya. Diterima tobatmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kau harus pergi ke negeri sana. Di sana engkau akan dapati manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kamu bersama mereka dan tinggalkan negerimu yang jelek itu. Bayangkan pergaulan. Ya, yeah. qadarullah orang ini pergi ternyata belum melakukan sesuatu, dia meninggal di tengah jalan. Eh, ini juga pelajaran ya. Besarnya amalan hati. Orang ini belum melakukan amalan, belum bergabung ke dalam apa? Kelompok orang yang beribadah kepada Allah yang diisyaratkan oleh orang berilmu tadi. Belum sampai masih di tengah jalan, ternyata dijemput oleh malakul maut. Tapi dia dimasukkan ke dalam surga. Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal belum melakukan apa? Amalan. Kira-kira apanya itu yang bisa dia membuat, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya. Niatnya, kejujurannya keikhlasannya dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu amalan apa? Amalan hati. Baik. Sudah berapa? Empat. Ya, bergaul duduk dengan orang yang soleh. Kemudian sudah jam 8 ya. Kemudian di antara hal yang atau sebab-sebab yang menghidupkan hati adalah senantiasa tafakkur melihat dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang besar. Antum lihat bumi, bulat. Langit tidak ada penyangganya. Antum lihat lautan. Ya. Melihat dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati ini luluh. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari La ayatil ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Wa fi Dia memikirkan tafakkur terhadap apa? Penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, engkau cipta ini tidak dengan sia-sia. Ya, tidak dengan sia-sia. Maka ini dari sebab yang bisa menghidupkan hati. Banyak tafakkur terhadap ciptaan-ciptaan apa ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya mungkin saya sebutkan yang, ini yang terakhir ya melihat dari bahaya dosa dan maksiat kita senantiasa introspeksi diri melihat dari keadaan kita betapa bahayanya dosa dan maksiat itu kalau kita perhatikan ini ini hal yang bisa menyebabkan hati itu menjadi hati yang sehat ya Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surah al-hajj fakayyim min fahiyah ala wa mu'attalatin wa masyid. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim. Ya. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum biha aw adhanu yasma'una biha walakin la ta'mal walakin la ta'mal absar walakin lati fis sudur. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebinasaan sebuah korea, kampung, negeri Allah sebutkan dari kerusakan yang terjadi. Kemudian di ayat setelahnya Allah sebutkan, "Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi?" Yang dengan sebab itu hati mereka bisa memahami dari kejadian-kejadian. Maksudnya, ya, kejadian-kejadian alam yang terjadi adanya gempa, ya, adanya tsunami, ya. Itu kita ketahui bahwasanya itu tidak terjadi begitu saja, tapi ada sebab ya ada sebabnya au yasma'u nabiha apakah mereka pendengaran mereka dia tidak pakai mendengar fa inna la qulub la abasor, walakin qulubul lati fis sudur baik kemudian yang paling terakhir dari sebab hidupnya hati adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sudah isyaratkan tadi ya banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini wahai rob yang maha membolak-balikkan hati tetapkanlah hatiku di atas agama tidak ada yang bisa menjamin diri ini bisa istiqomah sampai datang Malakul maut menjemput tidak ada yang bisa menjamin rabbana la qulubana ba'da id hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahab ini dari doa-doa yang harusnya kita senantiasa membaca membacanya agar hati itu senantiasa hidup ya hidup ya dari poin-poin yang kita sebutkan tadi kebalikannya itu adalah sebab yang bisa menyebabkan hati itu menjadi sakit atau bahkan hati itu bisa menjadi lemah Jadi kalau misalnya tadi mengikuti jalannya para nabi dan rasul berarti siapa yang berpaling dari mengikuti jalannya para nabi dan rasul berarti dia apa? Hatinya sakit, bahkan bisa mati, berpaling. Wa man fa kata Allah. Siapa yang berpaling dari petunjukku? Dari peringatanku, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Sempit di dunia dan sempit di akhirat. Wa Kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Qala rabbi limaha hashartani a'ma wa qad kuntu basira wa kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta padahal saya di dunia melihat Demikianlah kata Allah demikianlah telah dibacakan ayat-ayat kami Fanasithah Dia melupakannya maka pada hari ini dia pun dilupakan Aljazaa minginsil amal Iya jadi seperti itu ya kalau ada sebab-sebab yang menghidupkan hati maka dari kebalikannya adalah apa? lawannya hal-hal yang bisa mematikan atau menjadikan hati itu menjadi berpenyakit. Baik. So, kemudian saya sedikit menyebutkan dari sebab hati itu bisa menjadi sakit, ya. Di antara sebab hati itu bisa menjadi sakit adalah pengaruh dosa dan maksiat. Ya, antum tahu sebuah hadis ya yang sering kita dengar, "Innal abda ida adnaba saya langsung terjemahkan sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia melakukan sebuah dosa maka akan di apa namanya akan dimasukkan titik hitam di dalam hatinya. Ya. Kalau dia bertobat ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka akan dicabut dari titik itu. Tapi kalau dia mengulangi maka titik hitam itu terus sampai hati itu menjadi apa? Menjadi hitam seluruhnya. Semakin dosa itu diulangi, maka semakin apa? Hati itu menjadi keras. Lama-lama menjadi mati. Itulah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Kallabal rona ala kulubihim nu yaksibun." Sekali-kali tidak. Bahkan hati mereka tertutupi dengan sebab apa yang mereka lakukan. Iya. Yeah. Oleh karena itu, kata seorang penyair, "Ra'aitu dzunuba tumitul kulub. Saya melihat dosa-dosa itu mematikan hati. Ya. dan orang yang senantiasa melakukan dosa akan mewariskan ya kehinaan bagi pelakunya. Ya. meninggalkan dosa adalah sebab hidupnya hati wa khairul li nafsi ka dan sebaik-baik untuk dirimu adalah meninggalkan dari dosa-dosa. Peringatan. Idha kunta firibatin wa nafsudaiyatun ilal isyani fastahi min nadzaril ilahi wa kullaha innal ladzi khalaqa adh-dhalam yaron. Kalau kau bersendirian. Ya. Hati-hati ya bersendirian. Kita pegang HP. Wa idha khalauta biribatin Engkau bersendirian di kegelapan malam. Tidak ada orang yang melihat. Jiwamu mengajak untuk berbuat maksiat. Ya. Jiwamu mengajak untuk berbuat maksiat. ilahi. Malulah. Jangan sampai engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan katakan kepada dirimu, Innalladhi khalaqad dhulama yaroni. Sesungguhnya yang telah menciptakan kegelapan ini telah melihatku. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang senantiasa diingat ketika seorang itu diajak oleh diri ini untuk ingin melakukan dosa. Jangan sampai hati ini menjadi hitam, keras. Disebabkan karena dosa dan maksiat. Yang terakhir, yang kedua dari sebab hati yang sakit. Banyak ya, yang terakhir. Sudah lewat. Tidak menjaga pandangan dari hal-hal yang ini yang paling pokok ini. Tidak menjaga pandangan dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi SAW alaihi wasallam, "An-nadharu sahmun mashumun min sihami iblis." Pandangan itu dia bagaikan panah-panah yang beracun dari iblis. Ya. Lihat sekali penasaran. Dia dua kali berbekas dalam hatinya. Semakin penasaran penasaran, iya. Akhirnya apa? Bercokol di dalam hatinya. Iya. Makanya menjaga pandangan itu, ya sangat banyak hadis yang menunjukkan apa? Keutamaan bahaya dari melontarkan pandangan bukan pada tempatnya. Iya. Makanya dari di alam Al-Quran dikatakan, wa idza sa'al tumuhun namataan, fas'aluhun hijab. Allah katakan kepada para sahabat Nabi Sallam, kalau kau mau bertanya kepada istri Nabi, para istri Nabi Sallam, bertanya di balik hijab, ya, bertanya di balik hijab. Ini takwa itu nafalah nabil ma'alladhi fi qalbihi marad. Jika kalian benar-benar beriman, maka ketika berucap ini kepada perempuan ya. Ketika berbicara kepada laki-laki Kalau kalian beriman Wahai para perempuan Maka jangan Kau lembutkan ucapamu Iya mari ke sini <laughs> ya? <laughs> ya Sehingga apa Orang-orang yang memiliki penyakit Dalam hatinya akan semakin menjadi-jadi Ya Ini Apa namanya dari pandangan Penasaran turun ke hati dan seterusnya Hingga menjadikan hati itu Menjadi berpenyakit, ya, banyak, ya, sebab-sebab, ya, mungkin gini sedikit sebagai gambaran bagi kita tentang keadaan dari hati itu. Jadi, kesimpulannya, kita lihat introspeksi diri di mana letak hati saya dari tiga jenis hati yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran: hati yang sakit, hati yang mati, dan hati yang hidup. Toib, ilahuna, sudah, ya. Dosa pertanyaannya? Hah? Ada pertanyaan? Iya dijawab, kalau bisa dijawab. Saya sekedar menyampaikan materi saja. Subhanallah. Bismillah, Afan Ustaz. Mohon nasihatnya agar bisa memaafkan kesalahan seseorang yang sudah mendolimi keluarga saya. Karena kesalahan orang tersebut sangat sulit untuk dimaafkan. Iya. Ini tentang memaafkan ya. Iya, memang kadang ada kesalahan yang orang itu dolimi kita atau mendolimi keluarga kita sulit untuk dimaafkan. Tapi coba dia baca ayat. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Berlomba-lombalah, bersegeralah menuju pengampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa sifatnya? Di antara sifatnya ya. Wal afina nas Orang yang gemar memaafkan manusia. Ya. Orang yang apa? gemar memaafkan manusia. Diberi kabar gembira dengan apa? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan ingat, kaidah kalau ada orang yang menzolimi kita, sebenarnya tidak apa-apa dibalas. Tidak apa-apa. Tapi tidak boleh melampaui batas. Ya. Wa in Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu diikop, didolimi, maka balaslah sesuai dengan engkau didolimi. Tapi ingat, wala in sobartum, Tapi kalau kamu bersabar, itu yang terbaik bagi orang-orang apa? Bersabar. Wa khairan, wa sabar. Wa wa sabar. Tidak ada pemberian yang paling besar. Dan lebih baik melebihi dari apa? Kesabaran. Isbir fa inna sabruka Bersabarlah karena sesungguhnya kesabaranmu itu akan mematikan dia. Semakin engkau bersabar ya, maka akan membuat dia bersedih. Ya, saya kira itu ya. Jadi bersabar ya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ingin bertanya bagaimana cara mengetahui hati kita sakit dan bagaimana cara atau kotor dan bagaimana cara menyehatkan atau bersihkan hati kita kembali. Ini baru datang atau dari kait, tadi kita bicara-bicara tentang Iya, <laughs> kita sudah sebutkan ya sebab-sebab hidupnya hati, sebab-sebab matinya, sebab-sebab hati itu berpenyakit, barakallahu fi. Terakhir bismillah. Ustaz, bagaimana cara agar terampuni dari dosa ria? Dan jika amalan yang ada riaknya, jika amalan yang ada riaknya hilang, apakah amalan itu bisa kembali? Barakallahu fi. terkait tentang ria itu ria ya, dibagi oleh para ulama. Disebutkan oleh Syekh Jadi kadang ria itu dimasuki oleh, apa masuk ke dalam ibadah. Tergantung. Kalau dia ria dari awal sampai akhir, jelas tidak ada gunanya. Seperti riaknya siapa? Para orang munafik. Wa ila sholati, kusalan yuro, Ketika mereka berdiri solat, berdiri dalam keadaan malas, yurounan Mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Jika amalan yang ada riaknya hilang, apakah amalan itu bisa kembali? Ya, kalau tadi itu seperti riaknya orang munafik tidak bisa. Tapi kadang ada amalan. Misalnya kita sholat, tiba-tiba ada orang lewat, ya. Oh di situ ada muncul apa? Perasaan. Awalnya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan amalan tersebut, tapi karena ada sebabnya ada orang, kemudian muncul riak, lalu ditahan, ya kita melawan. Itu tidak masalah ya, insya Allah. Walaupun dia riak, tapi kalau dia lawan, maka itu hal yang tidak ada masalah, insya Allah Taala. Taib saya kira ini. Barakallahu Satu, Ustaz. Satu. Tadi menyangkut Bismillah eh, Jazakallah khair Ini tadi sayur-sayurnya bagus tuh. Ah? Menyentuh tadi nih <laughs> Jiwa mengajak ke Tapi saya mau bertanya Ustaz Tentang masalah ilmu Yang di Surat ke-54 ini tadi Sat, Tentang Orang-orang eh, yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah eh, benar benar dan maka berimanlah dia pengertiannya situ Ustaz. berarti ketika misalnya orang yang proses pencarian ilmunya itu Ustaz akhirnya dia berkesimpulan bahwa pasti ada yang mencipta ini ada yang apa mencipta artinya ada Allah begitu dia meyakini dari proses ilmu Hmm. ilmu di sini eh, bagi menurut saya ilmu eh, dia mencari sendiri dari proses berpikirnya Ustaz. perenungan begitu. Taip. apa kesimpulan pertanyaannya? Ha? apa kesimpulan pertanyaannya? artinya di sini orang berilmu dan beriman berbeda Ustaz dalam konteks ayat ini. berilmu? berilmu dengan beriman berbeda. Berbeda itu disini. yang ditanyakan, yes. jadi pendalilannya tentang keimanan. Kenapa disebut ilmu? Yes. Begitu, yes. taib Syekh Muhammad bin Sulaiman, Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi dalam Kitab Beliau, salah satu usul beliau di awal kitab, mengatakan: "Ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau. Ketahuilah, ya, bahwasanya ada empat yang wajib untuk dipelajari: yang pertama adalah apa ilmu, yang pertama adalah apa." ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berdalil dengan apa? Ayat suratul Asr. Surah Al-Asr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Beliau sebutkan pertama ilmu, tapi ternyata di ayat dikecualikan apa? Keimanan. Berarti buk, lain ilmu lain iman, begitu maksudnya? Iya. Jawabannya seseorang tidak akan mungkin mendapatkan dari nilai-nilai keimanan Kecuali harus mengetahui dulu. Iman itu adalah apa? Atas deal Pembenaran. Bagaimana mungkin sesuatu itu dianggap menjadi benar kalau kita tidak apa? Tidak ilmui. Paham ya? Jadi kalau dikatakan dalam Al-Quran keimanan, ya itu tercakup dalamnya apa? Ilmu. Taib. Allah Allah. Semakin banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Uh, uh, mau bertanya, Ustaz. Um, salah satu sebab hati menjadi sakit kan termasuk ketika kita tidak menjaga pandangan dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya karena saya ini di bagian pelayanan, Ustaz, terus terang saya kontak langsung dengan mereka, customer kami kan kebanyakan uh, Ahwan akhwan jadi mungkin ada kiat-kiat khusus dari Ustadz supaya kami di pelayanan bisa menjaga pandangan kami, Pak Ustadz. Karena Taib. kalau tidak nah, mungkinlah nanti pandangannya mereka saya tidak dihargai karena saya tidak bertatap muka atau tidak menatap matanya, Pak Ustadz. <laughs> Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tatabiun nadra, fa inna laka ula wa ya yeah. jangan kamu ikuti pandangan yang pertama itu ke pandangan yang kedua jangan kau ikuti karena yang pertama itu adalah bagianmu dan yang kedua bukan lagi bagianmu ya yeah? artinya apa <laughs> artinya apa ya yeah. tidak apa apa seperti itu yang penting kita menjaga dari hati kita keadaan kan kita tahu sendiri nih antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala Ya, kalau ada misalnya orang datang, ya kita lihat, kita sudah lihat ini, ya sudah misalnya transaksi begitu, pelayanan ya, kita melihatnya terus. Itu kan kalau kita melihat terus seperti itu, itu kan sudah di luar ini. Tapi kalau pandangan yang pertama itu masih dimaafkan, ya. Nah, kemudian setelahnya itu tergantung hati kita, ya, tergantung dari keadaan hati kita. Dari pandangan turun ke hati, dari hati itulah membekas sesuatu. Yang maklumi bersama, ya kita tahu itu semua, ya kembali kepada amalan-amalan hati. Yang tentu tahu, ya kisahnya Nabi Yusuf Alaihissalam. Bagaimana beliau digoda? Bayangkan, beliau bukan orang di negeri itu, diajak di, beliau yang diajak, tapi bersamaan dengan itu disebutkan beliau diselamatkan karena amalannya apa itu keikhlasannya ini amalan hati keikhlasan innahu min ibadinal mukhlasin kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin kata Allah Subhanahu wa taala demikianlah kami palingkan nabi Yusuf itu dari kekejian dari dosa ya innahu min ibadinal mukhlasin sesungguhnya dia di antara hamba-hambaku yang ikhlas. Keikhlasan adalah amalan hati. Jelas ya? Jadi lihat dari keadaan kita. Taib. Wallahu Tuhan. Ya. Untuk melanjutkan di pertanyaan beliau, masalah pandangan. Saya jawab deh. <laughs> <laughs> uh, kan yang pertama dimaafkan. Terus kadang kita terjatuh yang kedua ketiga. Uh, apakah kita cukup bertobat atau ada amalan lain yang bisa menggugurkan dosa tersebut karena uh, kadang ini membawa memang pada hati. Hati yang betul-betul pada saat setelahnya itu masya allah subhanallah. Ya. Maksudnya <laughs> uh, kadang ih, subuh terlambat. Ya, ya, ya. Enggak, maksudnya dan lain-lain lah. Saat. Ya. Baru kalau Oh Itulah tadi ya hadisnya. Jadi uh, apabila seorang itu melakukan dosa, ya kan kita tahu. Yang pertama masih dia maafkan, kedua kalau ketiga, dan itu ada niat, ya dalam hati kita, itu berarti apa? Ada sesuatu. Beda halnya dengan orang yang apa namanya, sekedar dia berbicara misalnya seperlunya saja, ya tidak ada niat dan maksud, ya itu beda halnya. Tapi kalau sudah ada penasaran yang kedua, ketiga, keempat ya. Ada juga orang mengatakan berarti pertama yang dimaafkan. Kalau begitu kita <gih> lihat terus. itu sama saja ya. <gih> sama saja. Ya, jadi kalau dia merasa berbekas seperti itu, maka dia segera apa? Beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga terjatuh dalam hal yang seperti itu. Baik, saya kira ini ya. Wallahu alam, subhanakallah bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.